Lebih 180,000 kenderaan barangan masih belum mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0. Pemilik kenderaan tersebut diminta segera membuat permohonan bagi menikmati subsidi diesel. Yang dah daftar hanya dalam 200,000. Dalam 200,000, 209,000. Ya, jadi itu yang kata 180, lebih kurang 180,000 belum mendaftar. Mungkin kerana mereka ingat mereka tak layak ataupun mereka punya hanya ada satu dua kenderaan. Menurutnya, mana-mana kenderaan yang termasuk dalam senarai 23 kategori pengangkutan barang layak mendapat subsidi diesel.